Welcome teman-teman semuanya, balik lagi bersama gue Nandul, gamer Santino Game No Life cuy. Masih di Cakra Resonance lagi cuy, yang dimana di video kali ini gue bakal lanjut lagi ya, karena di sini gue dapat gift code terbaru cuy dari devnya, yang dimana di sini langsung aja kita redeem kali ya, gak usah pakai basa-basi lagi cuy, karena ini ada satu gift code spesial ya dari devnya, dan kita bakal lihat cuy apa sih yang dikasih oleh devnya cuy, karena ini gue minta langsung nih. Oke, di sini ada gift kodenya, namanya tuh Yeki M30, ini kosong atau O ya, kayaknya sih O ya, entah O entah kosong, 2NW cuy. Nah kita lihat ya langsung dapat apa nih, langsung aja kita gaskan. Oke, dapat 50 cuy, dapat 50 tiket, gila baik banget ya, gue dapat 50 tiket anjir, gokil. Terus sama ini 10.000 coy, 10.000 broken crystal, wah lumayan sih ini. Terus juga ada Ascension Stone ya, buat naikin level up kita si karakternya ya. Jadi di sini dapat 50 tiket, gue pikir dapat gold ya, karena di sini gue butuh banget gold nih buat gacha juga. Oke, ini kita redeem lagi, 400 gold lumayan. Dan ya tadi tuh gue udah hari ketujuh ya, ini hari ketujuh main Resonance, dan gue udah coba ngeklaim si custom legendary summon nih ya. Di sini ada Jiraiya, Tsunade sama Orochimaru cuy. Nah di sini yang belum gue punya ini ada si Tsunade cuy, cuman gue tuh pengen coba ngambil si Orochimaru ya, karena ada dupenya cuy. Jiraiya juga udah ada, jadi gue butuh dupe nih. Entah Orochimaru atau Jiraiya nih ya, gue harus ngambil. Soalnya gue di spam si Hinata semua anjir. Oke, kita summon dulu ya, nanti setelah itu kita build lagi cuy. Ini ada 51 tiket, lumayan banget ya. Langsung aja kita single dulu. Oke, kita skip. Oke, ini 30 kali lagi lah ya, ini bisa dapet nih ya. Ini SP gue taruh sini cuy, SP, siapa tahu gue dapat SP buat koleksi lah ya. Oke, multi yang pertama, semoga aja dapat SP sih, SP dupenya si Tobirama ya, gue berharap. Oke, yuk SP yuk. Oke, satu kebuka. Aduh, kenapa dapat Shino anjir anjir. Oke, ini gue dapat Shino ya. Aduh sayang banget lagi, aduh reset ya, reset cuy. Oh nggak reset coy, lumayan deh. Oke, gaskan lagi. Yuk SP yuk, SP lah, tolonglah. Bisa yuk SP, SP, SP. Set, alah gak dapet coy. Oke, multi yang ketiga, bismillah, 1, 2, 3 SP. Tobirama, Tobirama, semoga dapet dupe sih, karena dupe itu sangat penting sekali cuy di sini cuy. Rasengan Chidori, alah SR aja gak dapet anjir, gila pahit banget gacanya loh. Wah parah sih, gaskan lagi deh. Summon yang keempat ini udah jelas dapat sih, gua rentit cuy, udah sampai red up-nya. Oke, Rasengan Naruto. Aduh satu doang lagi, SP. Aduh kenapa dapet dia coy. Aduh Mifune, Mifune buat apa coba, last ya terakhir. Teori skip kali ya, teori skip bang. Aduh ampas cuy, ternyata ampas ya. Aduh developernya tolong dong ini. Diampasin terus gua loh. Oke, kita lihat di tasnya dulu. Wah, ini ada banyak nih, kita klaim dulu nih. Lumayan sih. 140. Wah, SR doang. Klaim lagi. SR, sorry. Shino lagi anjir, anjir. Shino mulu, cuy. Aduh. Kita gaskan lagi deh. Aduh, Sakura. Alas. Oh, nggak bisa, kurang 10. Gue pikir bisa. Oke, kita lihat dulu ya.
Jadi di sini gue dapet Shino. Shino buat apaan anjir, sampai 2 gue dapet. Gila. Ini sakuranya bisa gue naikin nih kayaknya nih, soalnya ada tumbal si Shino. Oh iya, bisa sih buat dijadiin tumbal. Ini sakura kita naikin, cuy. Bentar. Gurugai bisa enggak ya? Gurugai dupenya enggak ada. Si ini kali ya, sakura deh. Sakura kita naikin dulu nih, ntar kita build. Harus ada yang gua build dulu nih, evolve. Ini butuh 2. Oke, bintang 6. Salah, jangan pakai sakuranya dong. Gimana ya? Gini kali. Oh, SSR anjir, harus ada SSR-nya, tumbalnya. Siapa ya yang gue tumbalin? Shino kali gue tumbalin ya. Terpaksa deh Shino gue tumbalin nih kayaknya. Oh gini coy. Gini. Oke. Ini SR. Nah gini. Sip. Oke. Sip. Terus. Nah si ininya nih, si beban ini, aduh siapa yang gue tumbalin ya? Shino kali ya. Shino sama dupenya sakura. Aduh, ini Naruto yang ini bagus loh, Naruto yang Shippuden biasa. Sakura, tar, siapa gue tumbalin coy? Sayang banget sih sebenarnya SSR tumbalin ya, terpaksa deh. Si beban nih dupenya jangan lah. Nah si Naruto aja kita tumbalin, terpaksa ya buat si beban biar B8 dia. Ini sebenarnya enggak worth it ya buat kalian tiru coy, jadi jangan ditiru. Oke, ini udah B8 ya si Sakura. Dan ya di sini enggak bisa dibuild kayaknya deh. Bisa deng. Wah, enggak bisa cuy, bener kan? Oke, akhirnya di sini ada 3 karakter gue yang udah B8 ya, sisanya masih cupu semua nih bintang 5 cuy. Di sini gue pengen coba ngambil Tsunade kali ya. Tsunade aja kali ya. Tsunade bagus sih buat healer, tapi udah ada si Sakura ya. Orochimaru agak kurang di match-nya. Orochimaru kali ya. Bingung gue kan. Oke, nanti aja deh ya. Oke, dan sekarang kita bakal coba ke arena cuy. Seperti biasa di sini, nah ini ada turnamen, kita cobain turnamen ya. Nah, karena di turnamen ini, ini gue masih ranking berapa coba, 3000-an cuy. Oke, kita bakal langsung cobain ya lawan musuh yang ada di sini coy. Ini gue coba auto dulu. Nah ini 1.700.000, lumayan lah udah naik gue. Oke. Salah kok gini sih gue mencetnya. I see. Oke. Nah ini jadi di sini ada 3 tim cuy. Jadi turnamen ini terdiri dari 3 tim. Ini kita langsung coba deh. Gila bocil semua anjir. Naruto versi bocil semua. Wah, ini sih gue udah jelas win dong. Enaknya tuh di sini gue dapat shield cuy. Oh, kan double lagi shieldnya. Wah, ini lebih ini ya, gampang cuy menurut gue. Tapi di sini ada 3 tim ya, 3 tim. Oke, Orochimaru. Wah gila, AOE sih ya. Tapi AOE cuy, bagus buat clear konten. Jadi main story kalian lebih cepet. Aduh, ini tim gue apa-apa. Coba level 1 semua anjir. Tapi gue udah jelas win sih di sini. 2-1, oke. Kita coba cari lagi. Ini gue kapan ke golden, ke genin ya? Di sini tuh rankingnya itu, kalau kalian lihat ya, di sini paling tinggi di sini six pet ya, six pet power tuh, dan paling kecil tuh academy student, dan gue ranking 2800 anjir, dikit banget ya. Nah ini rankingnya, ini ranking 1 siapa coba nih? Gila sih, poinnya gede banget coy. Oke, kita cobain lagi di sini turnamennya. Ini gue bakal coba lawan Chunin. Wah gila, dia bagus kayaknya cuy. Ini tim gue kenapa gini coba?
Aduh, kocak banget ya. Tim yang ketiga gue tuh di sini level 1 semua, coy. Entah kenapa ya level 1 semua di sini. Kayaknya gue harus naikin lagi deh. Mau gak mau ya. Oke, kita fight dulu. Ini harus menang 2 kali, cuy, gue. Soalnya tim gue tuh yang terakhir, ya anggap aja gak ada tim ya, karena level 1 semua. Oke, pertama win. Ini yang kedua juga udah jelas win sih, karena rata-rata level 100, cuy. Mati sih ini semuanya. Oh, jelas dong. Oke, nice. Win lagi. Oke. Wih, akhirnya gue nyampe ke Genin. Oke, gue udah nyampe ke Genin, coy. Ini gue pengen coba lihat ya, ranked-nya tuh yang mana aja sih? Sampai apa aja, urutannya tuh apa aja gitu. Mana ya? Cara ngeliatnya tuh gimana, cuy? Wah, susah ya cara ngeliatnya. Habis Genin tuh Chunin atau Jonin gitu ya. Genin, Chunin, Jonin kali. Oke, kita coba lagi. Ini free-nya tuh satu hari tuh 5 kali kalau nggak salah. Ini udah jelas win gue, cuy. Kita skip lagi. Mungkin kita jangan coba di sini kali ya. Di arena satu lagi deh. Yang crossover. Nah ini yang ini tuh gue turun lagi ke bronze, cuy. Silver 1 kita gaskan lah ya. Oke, ini Kisame gue taruh depan, coy. Nah, gini. Gila, dia berdua doang, bertiga doang. Tapi levelnya tuh tinggi ya. Nah, ini Naruto yang Shippuden ini, seperti yang gue bilang, ini sering banget dipakai karena damage-nya tuh sakit, cuy. Ultimate-nya ya, lebih tepatnya, cuy. Sakit banget ultimate-nya. Oke, kita lihat nih, apakah gue bisa menang atau enggak nih. Harusnya sih bisa, cuy. 3 lawan 5, nggak mungkin kalah dong. Oke, heal. Nice. Heal-nya cukup deres juga ya. Wah, dihidupin dia. Ulti. Nggak kerasa loh. Oke. Mantap. Oke, Shiryudan no jutsu. Getok lagi dong, nice, mati. Oke. Kirin. Kirin. Nah, ini ultimate-nya, coy. Sakit banget. Tuh kan? Emang kampret tuh si Naruto yang itu, cuy. Ultimate lagi deh. Kill dulu dong. Aduh, miss, cuy. Bisa-bisanya miss loh. Gila, mati langsung lobby sama gua. Oke, nice, mati. Duh, ultimate lagi, cuy. Sakit banget. Oh enggak, nice. Sekarang udah lebih tebel, coy. Langsung full lagi dong. Hakekusu. Mampus enggak tuh? Sweeton. Sweeton, Shiryudan. Aduh, Kisame jelek banget ultimate-nya. Coba kalau misalkan ada animasi yang lebih bagus lagi. Pasti keren loh. Nah, ini sih udah jelas gue win, coy. Skip ya. Nice, mantap. Silver 1 kan gue. Nih, 1.600.000 nih kita coba tes nih. Oh, ada Gurugai deh. Wah, gila. Naruto lagi. Orochimaru-nya level 120, anjir. Kalau misalkan gue nge-build Orochimaru, otomatis SP gue turunin nih. Anjir. Miss semua serangan dia. Serangan dia miss semua, anjir. Oke, nice. Wah, gila. Hakekuzo. Hakekuzo tuh jutsunya si Neji, bukan sih? Nice. Nice, lihat dong, Kisame gue masih tebel darahnya, cuy. Tuh, gak hilang lagi dia. Ulti, nice, gila, healingnya tuh deras banget, sumpah. Sakura healingnya, gila, healing-healing teh kucing, anjir.
Feelingnya deres banget anjir. Langsung full lagi. Aduh, emang beban banget nih si Tobi Rama, cok. Suiton Suiryuran no jutsu Kirin anjas. Agak ada rasanya anjir. Mati pasti Tobi Rama gue nih kena ultimate. Tuh kan gue bilang juga apa. Beh, kena silent dong. Hakekuso. Beda loh jutsunya. Kalah ini kayaknya gue, coy. Aduh. Waduh, waduh, waduh. Kayak gitu, coba skip ya. Ini bakalan lama sih. Kalah nih kayaknya. Oh, win. Gue win. Gue win. Kita lihat deh datanya. Oke, ini kalian bisa lihat ya untuk alah, gue pengen coba lihat tadi datanya. Mana tadi? Nah, ini. Datanya gue pengen lihat. Nah, ini kalau gue lihat ya untuk heal-nya tuh lebih gede si Kisame ya, karena dia nge-heal diri dia sendiri, cuy. Sedangkan Sakura tuh dibagi-bagi ya secara random. Dan untuk damage ya lebih gede si Gurugai, karena di sini bagus, cuy. Dan tanker ya udah jelas ya si Kisame, cuy. Oke deh teman-teman semuanya, mungkin sekian dulu untuk video kali ini, yang dimana tadi gue udah coba kasih gift code terbaru, terus gue juga tadi udah gacha ya, ternyata ampas. Dan ya mungkin kalau misalkan ada gift code terbaru nanti gue bakal coba kasih lagi ke kalian. Makanya jangan lupa di like, komen, dan subscribe, cuy, ya tentunya. Gue Nandul pamit undur diri, sampai ketemu di video selanjutnya. 君の虜になる